إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian yang kedelapan ya akhi, ya, yang diakibatkan daripada memisahkan antara ulama dengan da'i, yaitu taksir fi talabil ilmi syar'i ala usulihi wa ala manahijihi salimati sahihah. Akan terjadi apa? Ya, kerancuan atau kekurangan atau jauhnya mereka dalam menuntut ilmu syariat sesuai dengan usul pokok-pokoknya dan sesuai dengan manhaj-manhaj salimah yang selamat dan sahihah. Jauh mereka dari hal itu. Bal wa nataja min dzalika inda ashabi da'awat allati tufassilu bainal ulama wad du'a. Bahkan ya hasil yang muncul dari memisahkan antara ulama dan dai, al hailulah bain atba'iha wa bain tahsilil ilmi minan masyayikh, terhalangnya para pengikutnya, ya para mad'u'nya, untuk menghasilkan ilmu dari para ulama secara langsung. Bal kathiran ma turaddu iskalatu min ba'di syabab fi syatta biladil alam al-islami min sarfi ba'di du'at li atba'ihim anil ulama fi dharai' syatta hatta anna ba'dahum qad yu'atibu syab alladhi yantami ilaihi limadha jalasa yatlubul ilma syari' ala syaykh fulan. Ya, bahkan kata beliau, banyak problematika-problematika, ya, tidak dikembalikan kepada ulama, tapi dikembalikan kepada murabbi yang notabene jauh dari ilmu. Ya, bahkan di antara mereka, ya, terkadang mencela mad'u'nya karena apa? Ya, dia berkata, kenapa kamu duduk, ya, di majelis ilmunya Syekh Fulan itu? Masya Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ia pun terhalang dari mengambil ilmu langsung dari para ulama. Wa natijatu lidzalik, hasilnya apa? Hasalal khalal fil mafhum, akan terjadi kesalahan juga dalam pemahaman. Faqad fahima ba'du du'at, bahkan sebagian dai memahami, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, anal masyayikh khusumun au a'da lidduat, bahwa para ulama itu dianggap sebagai apa? Saingan atau musuh bahkan dalam berdakwah. Au anna ladahi ma yadhuru bil muntasib lidda'wah. Ya. Wahada maslakun khatir, jelas ini merupakan perkara yang berbahaya. Yajibu alla yastamiru alaihi man yunshidul haqq wal islah, jangan sampai itu terus menerus terjadi bagi orang yang mencari kebenaran dan ingin memperbaiki. Makanya kita harus menasihati mereka, menyadarkan bahwa kewajiban kita belajar itu kepada ulama, bukan kepada murabbi-murabbi yang jauh dari keilmuan.